Tuh dia, tuh. Tuh. Tuh ya. Ini dia lagi tidur, teman-teman. Wah, bentar, bentar. Jangan digoyang, kalau goyang dia langsung gerak. Tapi kalau sebelum dia kena apa, dia tetap aman dia nih. Tuh, teman-teman. Tuh, matanya nampak. Tuh. Tuh. Tidur, teman-teman. Ini dia apanya? Tanahnya ini. Masuk ya. Ah, seperti ini. Besar ini. Tenang. Kita ada lubang itu. Coba lubang ini. Ini lubang ini. Pindah dulu. Hidup. Nah, teman-teman, jadi ketika ular tidur itu, ketika dia tidur di bawah sumpuk-sumpukan seperti ini. Ini kalau belum ada sentuhan, dia tetap aman, enggak bergerak, tapi begitu kita pegang, kalau ini akan menerjang, akan nyerang gitu. Coba lihat ini. Dia lagi, badannya lagi push banget ini. Sepertinya baru mau makan dia ini. Nah, itu dia kepalanya, kenapa? Ya. Agak dipukusin aja, jangan gerak, jangan goyang-goyang. Oke, coba. Nah, tadi salahnya kita nggak bawa karung, teman-teman. Karena memang sebelum kita melihat ular seperti ini, memang untuk rescue aja. Bukan untuk apa-apa. Jadi ini nanti kita pegang dulu, karena badannya cukup besar banget. Coba deket itu, cuma badannya agak biru-biru, teman-teman. Ini kalau belum kita sentuh, dia nggak akan gerak, teman-teman. Bentar.
Coba sebelah sini. Warna agak belang-belang ya teman-teman. Besar banget ya. Dari kematanya ke sini. Oke teman-teman, ini coba kita pegang dulu. Aku mau seperti ini. Dan posisi kepalanya itu dia masih diam aja kepalanya ya. Lihat. Jadi kepalanya masih posisinya dia ketutupan sama badannya. Dan ini nanti kita pegang, kita coba megang ular ini karena ukurannya nggak begitu besar banget, tapi bisa dikatakan ini jumbo teman-teman. Lihat ini ya, bisa dikatakan jumbo lah pokoknya. Yang seperti ini dia udah dikatakan jumbo teman-teman. Kita pegang dulu. Tapi betul-betul ada apa? Ini deh. Ini pegang ekornya. Tidak. Coba di ujung kepalanya deketi. Apanya dipanjangin sedikit biar sampai nggak kena. Di sini dekat. Dekat kepala langsung. Pelan-pelan. Sedikit lagi. Nampaknya di kepalanya sama apanya, matanya itu. Coba lihat. Tinggal lu. Tuh, teman, kepalanya itu. Nah, dia lagi tenang dia di dalam teman. Jadi ini di sini ada lubang ya teman-teman, ada lubang ya. Ini saya nanti biar dibagi teman-teman saya mau dibagi megang. Sebenarnya sendiri bisa teman-teman, sendiri aja bisa megang seperti ini. Cuma ada baiknya nanti kita tangkap berdua aja. Oke. Kita ambil ekor dulu. Nah teman-teman ya, teman-teman ini mau kita pegang dulu. Kita pegang posisi ini, dia lagi seperti ini. Kita pegang ekornya, tapi nanti dia langsung bisa nyerang teman-teman ya. Oke, kita coba dulu. Nah ini, lihat. Oh ini dia, oh. Ini tempat dia tidur teman-teman, lihat. Dia mulai nyerang. Oke, teman-teman. Jadi ular itu ketika kita sudah mulai kita sentuh, dia akan nyerang, teman-teman. Oke, bentar. Oke. Ini kita kaget, teman-teman ya. Bukan takut, kita kaget. Coba dulu pakai kaki. Wes. Oke, bentar. Oh, kaki yang serang. Gak apa-apa nih kakinya. Nah, makan kakinya. Es. Wih, gila panjang. Tuh. Oh, dia langsung lagi teman-teman. Tuh. Bentar dulu. Wih, kena tuh. Dikit lagi, dikit. Ambil. Terus. Ntar, tangan kepalanya. Ntar dulu. Oke, ntar. Yuk. Ini pegang ekornya.
Tenang ya. Oke, sini. Ayo, lihat nih. Tuh, tuh. Coba. Kita tangkap kepala di sana. Jadi ini posisinya badannya. Dan kita tangkap akan. Kita tangkap kepalanya. Pelan-pelan dulu. Kita kejar dulu ya. Iya. Jadi kalau ditahan ekornya ditaruh, jadi dia nggak bisa bergerak, teman-teman. Besar. Lumayan jubuh teman-teman. Panjang. Lihat panjangnya berapa meter nih? 3 meter ya? 4 meter? 4 meteran 4 meter, lah. Ya. Panjang ini. Lihat teman-teman. Apanya? Jadi seperti ini mulutnya ular piton. Tarik. Tarik badannya kan ini. Tarik terus. Tarik terus. Tarik dulu. Oke. Tarik aja, tarik. Tarik aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tarik aja. Oke. Nah teman-teman lihat ini. Teman-teman biar tahu seperti apa mulut ular piton, teman-teman lihat. Yang goyang dulu, ini nih. Ini teman-teman lihat. Wah. Coba difokuskan. Tuh lihat. Jadi posisi mulutnya itu teman-teman dia masih pucat ya. Jadi ketika pucat itu biasanya dia belum makan, teman-teman. Jadi ular ini belum makan. Dan mungkin nanti ketika malam hari dia akan keluar dari lubang tadi, dia akan mencari makan. Cukup besar ini. Besar. Ya? Lumayan. Kalau di Jawa 4 meternya udah besar ya? Iya. Udah heboh. Udah heboh banget. Tapi kita di sini ular seperti ini udah biasa, teman-teman. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Cuma kita belum pernah menemukan yang besarnya sekitar 10 meter, belum pernah. Cuma ini, lihat. Lihat ini. Tuh, lihat. Besar. Oke. Gila nih. Tuh. Ini ada lubangnya nih, lubang di apanya? Di kepala ini ada lubang dari perut ini, lihat. Kemudian ada lubang. Ini lubang ini, lihat. Nampak lubang ini? Nih. Lihat. Nampak lubangnya? Oke, karena tujuan kita hari ini buat rescue aja, mengetahuin ular piton tempat tinggal di mana, dan memang ular piton ini tinggal di simpukan, teman-teman. Cukup besar banget. Ini kita angkat dulu. Wah. Woi. Mantap. Besar. Taruh. Nih. Lihat. Lihat dulu lilit. Lihat dulu. Oke, lihat nih teman-teman. Kita lilitan dulu. Ya. Lepas ekornya. Lepas ekornya, lepas ekornya. Lepas ekornya. Ya, lepas ekornya. Ini dilihatnya mana? Oh, apa gitu. Ini lepas lepas dulu. Udah, kita coba teman kita lihat ya teman-teman. Nih, udah terang nih. Biar nampak terang sih. Enggak apa-apa. Win. Hah? Sakit. Hah? Kecambuan. Biar hampir. Biar. Komen. Ini biar aja. Ini apa? Biar. Badan besar kok. Pun kamera trauma. Trauma. Oke, teman-teman. Lebih kekuatannya lebih ngeri ya? Ngeri. Bobotnya dia bobotnya sekitar berapa, men? Biar 80 kilo. Iya. Lebih besar dia daripada ularnya, tapi lilitnya bisa buka kan napas ya? Iya, enggak. Napas. Bisa lepas dia. Oke, terus. Coba terus. Ayo terus. Aduh. Kita tinggal ya, wes. Oke, tinggal. Oke, ya. Oke teman-teman, kita lepas lagi karena ukurannya nggak begitu besar, tapi udah termasuk jumbo nih ya. Nanti kalau yang di atas 6 meter kita ambil, kita rescue, kita buang ke hutan. Tapi ini dia bisa makan
membantu kelapa sawit teman-teman, membantu makan tikus sama malainya. Oke, teman-teman terima kasih. Saya mendapat tolong untuk diri. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, lepas. Oke.